Menembus batas, melihat alam semesta dengan teleskop luar angkasa. Teleskop luar angkasa merupakan instrumen pengamatan astronomi yang ditempatkan di luar atmosfer bumi, biasanya di orbit bumi. Fungsinya adalah untuk mengamati memotret dan menganalisis objek langit tanpa terhalang oleh gangguan atmosfer. Dengan demikian, teleskop luar angkasa dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam tentang alam semesta. Berikut beberapa contoh teleskop luar angkasa yang terkenal antara lain Hubble Space Telescope. Teleskop ini adalah salah satu teleskop luar angkasa yang paling terkenal dan diluncurkan oleh NASA pada tahun 1990. Hubble Space Telescope memberikan gambar-gambar luar angkasa yang luar biasa. Membantu para ilmuwan memahami galaksi, bintang, dan planet. Chandra X-ray Observatory. Teleskop ini mengamati sumber sinar X di alam semesta. Memberikan informasi tentang objek luar angkasa yang panas seperti nebula, lubang hitam, bintang neutron, dan galaksi. Spitzer Space Telescope. Teleskop ini mengamati dalam rentang inframerah, membantu ilmuwan mempelajari pembentukan bintang, debu, serta eksoplanet di luar tata surya. Keuntungan utama teleskop luar angkasa adalah
kemampuannya untuk mengamati objek di luar atmosfer bumi yang dapat mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Dengan demikian, teleskop luar angkasa memberikan pandangan yang lebih jelas dan detail tentang alam semesta, membantu ilmuwan untuk memahami fenomena astronomi dengan lebih baik.